Liga Premier Inggris sering digadang-gadang sebagai liga terbaik di Eropa hingga dunia, di mana terdapat pemain-pemain sepak bola hebat. Bagi beberapa pemain sepak bola, bermain di Liga Premier Inggris merupakan tempat pembuktian tertinggi untuk menampilkan kualitasnya di sepak bola. Sementara itu, banyak pemain yang bermain di Inggris tidak menampilkan sisi terbaiknya. Namun justru saat mereka bermain di liga lain, mampu membuktikan kesuksesan. Nah, kali ini Tidur di Hutan mau membahas 6 pemain gagal di Liga Inggris tapi sukses di liga lain. Yuk, mari kita bahas. Cegi Bro. Yang pertama ada Sebastian Haller. Beberapa penggemar West Ham United telah memperkirakan pemain Jerman yang datang ke Stadion London pada musim panas 2019 akan menjadi salah satu striker paling kuat di Eropa. Tapi itu tidak terjadi. Yang terjadi adalah Sebastian Haller mengangkat tongkat dan pindah ke Amsterdam, di mana bos baru Manchester United, Erik ten Hag, mengubahnya menjadi striker tajam. Penampilan Haller di Ajax telah membuatnya pindah ke Borussia Dortmund musim panas ini. Ia kembali ke Bundesliga setelah sebelumnya pernah memberikan golnya yang berlimpah untuk Eintracht Frankfurt. Yang kedua ada Alexander Sorloth. Contoh lain dari pemain yang bersinar di luar Inggris yang tidak bisa mencapainya di Liga Premier adalah Alexander Sorloth. Sorloth yang sejak itu dianugerahkan sebagai Raja Utara berkat eksploitasinya di Trabzonspor di Turki, membuat penggemar Crystal Palace menggelengkan kepala tak percaya. Pemain Norwegia itu mengantongi 24 gol setelah meninggalkan Palace dengan status pinjaman. Namun sang penyerang gagal mendapatkan kembali performa gemilangnya itu dalam periode yang sama di RB Leipzig dan Real Sociedad. Yang ketiga ada Memphis Depay. Dia tiba di Old Trafford dengan potensi besar. Potensi yang cukup bagi Louis van Gaal untuk menyatakannya sebagai masa depan setan merah. Namun kenyataannya, Depay tidak pernah cocok bermain di Manchester United. Pria asal Belanda itu akhirnya menemukan keajaiban di Prancis dengan Lyon sebagai pelabuhan barunya. Berkat penampilan apiknya bersama Lyon, Memphis Depay kemudian pindah ke Barcelona, di mana ia berusaha untuk mengisi sepatu boot yang agak besar yang ditinggalkan oleh Lionel Messi. Yang keempat ada Jerome Boateng. Seperti Sorloth, beberapa penggemar Manchester City bisa memperkirakan pemain asal Jerman, Jerome Boateng, berubah menjadi salah satu bek paling dominan di tahun 2010-an. Tapi itu tidak terjadi di Manchester City. Namun Boateng justru tampil bagus setelah bergabung ke Bayern Munchen, menyusul periode mengecewakan di Manchester City. Menariknya, hari-hari terbaik Jerome Boateng datang di bawah asuhan Pep Guardiola, yang beberapa tahun setelah pertemuan pertama mereka, Guardiola pindah ke Manchester City untuk memulai era dominasi domestik di Inggris. Yang kelima ada Diego Forlan. Manchester United merupakan klub Eropa pertama yang disinggahi Diego Forlan.
Forlan dibeli Manchester United dari klub asal Argentina, Independiente, pada Januari 2002. Digadang-gadang sebagai penyerang potensial, karir Diego Forlan bersama The Devils justru meredup. Bahkan dia ditendang oleh Sir Alex Ferguson pada Agustus 2004. Angkat kaki dari Manchester United, karir Forlan melonjak. Di musim perdananya bersama Villarreal, Forlan menjadi top skor Liga Spanyol musim 2004-2005 dengan 25 gol. Setelah Villarreal, Diego Forlan juga meraih sukses di Atletico Madrid yang dia bela selama 4 musim. Yang keenam ada Serge Gnabry. Dia masuk dalam daftar ini karena dianggap gagal bersama dua klub Inggris. Setelah berjuang untuk tampil di Arsenal, Serge Gnabry dikirim dengan status pinjaman ke West Bromwich Albion. Alih-alih bisa membangkitkan karirnya di West Brom, Gnabry dianggap tidak pada level terbaiknya untuk bermain di Inggris. Ia pun kemudian memilih mudik ke Bundesliga. Gnabry bergabung dengan Werder Bremen. Semusim di sana, Gnabry diajak bergabung ke Bayern Munchen. Di Allianz Arena, pemain keturunan Pantai Garing itu mulai menemukan penampilan terbaiknya.